Ini masuk jalur berapa ini ya? Tumben-tumbenan ini saya naik komuter lain Bandung Raya, biasanya masuk jalur 1 atau 2, ini malah masuk jalur yang lain. Sepertinya kita masuk jalur nomor 6 ini. Welcome to Stasiun Kiara Condong. Bangunan yang berdiri megah itu adalah Skybridge di Stasiun Kiara Condong untuk di sisi barat. Yang nanti akan cosplay seperti Stasiun Bandung Hall, yang mana untuk berpindah antar peron diharuskan nyebrangnya via atas untuk kedepannya. Selama masa renovasi Stasiun Kiara Condong ini, ada pengaturan alur keluar masuk penumpang. Nanti kita akan coba telusuri, tapi saya mau cari pakan dulu. Tadi belum makan siang soalnya. Untuk sementara waktu, penumpang keluar lewat pintu utara, dilewatkan di sebelah situ, dekatnya Alfa Express. Dan di sini sudah diberi tambahan kanopi. Mana hujan lagi nih, tapi untung udah di stasiun. Nah, selama masa renovasi Stasiun Kiara Condong ini, ada pengalihan akses keluar masuk. Ini adalah pintu masuknya. Ini untuk pintu keluarnya. Tadi saya salah keluar, harusnya turun Baraya tuh keluarnya lewat situ, tapi saya malah beloknya ke pintu masuk. Tapi nggak apa-apa sih, satpamnya nggak marah dan masih ramah terhadap penumpang yang tadi salah pintu. Nah, jadi kalau mau masuk lewat sini nih. Masuk di jalur 6 adalah komuter lain Bandung Raya. Agak lain ini. Penumpang yang kami hormati. Peronnya ini cukup panjang. Sudah dilengkapi oleh tempat duduk. Namun di sini belum diberi pagar pembatas. Jalur 6 itu ada komuter lain Bandung Raya, tunggu bersilang dengan Papandayan.
nanti harus diperpanjang untuk peronnya di sisi utara, diperpanjang sedikit biar nanti celahnya tidak terlalu lebar. Ini dia untuk sisi peron yang akan dilebarkan. Atapnya sudah dipasang. Wah, luar biasa. Nah, gini dong dipasang atapnya. Jadinya udah nggak kehujanan lagi ya kalau pas sedang turun hujan. Ini nih informasi yang saya dapatkan terakhir itu adalah nantinya akan ada skybridge di stasiun Kiara Condong seperti pada video updatean sebelumnya tanggal 2 Maret. Untuk girder-girder bajanya ini udah semakin terlihat jelas pengerjaannya. Di situ ada kato kren, apa itu? Asila. Nampaknya kita masih harus tunggu bersilang. Dan coba lihatlah di sini jalur 6. Ada celah atau gap antar peron yang cukup jauh dan di sini posisinya pas ada di depan material konstruksi skybridge. Ternyata benar harus tunggu bersilang dengan komuter lain Bandung Raya dari arah Cicalengka. Dimasukkan di jalur nomor 5. Biasanya 1, 2, 3 yang dipakai. 4 kan memang udah ditutup ya. Ini tumben-tumbenan banget nih memanfaatkan jalurnya ke AJJ apa karena lagi kosong ya. Buka PA. Buka urutan dari nomor baru. Seberapa megahkah nanti skybridge-nya? Ini dia. Ini perdana ini saya naik lokal atau naik komuter lain di berangkatan dari jalur nomor 6. Biasanya kan kalau nggak 1, jalur 2, jalur 3 ini. Untuk kanopi-kanopinya udah dipasang. Padahal sepekan yang lalu kanopi-kanopinya belum dipasang semua, ini udah beres. Tinggal sedikit lagi dong untuk pengerjaan granit dan guiding block-nya di peron antara jalur 6 dan 5 existing, antara jalur 6 dan 7 existing, dan di jalur 7 juga belum kelar semua. Karena berangkatnya dari jalur nomor 6, jadinya apa ya, penampakan atau view-nya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan kalau biasanya berangkat dari jalur nomor 1 atau 2 atau 3. Mengapa untuk progres di petak ini dari Kiara Condong sampai Gede begitu lama? Karena setelah pengaktifan jalur baru, jalur lama harus di-upgrade juga atau ditinggikan. Ya wajar kalau kesannya lama, tapi itu kan demi
ke depan yang lebih baik agar jalur double track ini bisa relatif lebih aman dari bencana banjir. Mengenai upgrade jalur lama Kiara Condong Gede Bage ini juga termasuk dengan upgrading jembatan. Ada geotekstil di sana tadi kelihatan yang warna putih-putih itu. Jembatan-jembatan yang baru di-upgrade juga sudah mulai kelihatan. Juga ini megangin kamera dari tadi. Semakin mendekat ke Gede Bage ini, progres upgrading jalur lama semakin signifikan. Gak bawa holder sih saya, makanya ini harus dipegangin sendiri. FPS juga saya atur 60 biar apa namanya hasilnya lebih smooth. Cuma nanti resikonya kalau pas lagi track bergoyang ya nanti ngaruh juga ke hasilnya. Pemasangan rel di jalur lama sudah mulai terlihat ini. Thank you.
Thank you.